Seluruh kota merupakan tempat kenang yang asli. Slaps away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen or a memory like this. Taburkan meja seret, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli meja seret, tak ada yang menandingi. 1. Waterpark Kuya Marangi adalah salah satu destinasi keluarga yang cocok untuk keluarga. Jika terlihat dari atas, kolam ini terlihat seperti kura-kura atau dalam bahasa Sunda yang berarti kuya. Lokasinya berada di Desa Cibungur, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 2. Bukit Katumbiri. Katumbiri dalam bahasa Sunda berarti pelangi. Salah satu objek wisata terbaru di Purwakarta ini dibuka sekitar awal tahun 2018. Destinasi ini juga disebut Bukit Pelangi. Di sana kamu bisa berselfie di beberapa spot yang instagramable, mengikuti tren wisata kekinian seperti gardu, jembatan, dan rumah pohon. Lokasi ini berada di Bukit Katumbiri, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 3. Urban Farming Purwakarta. Di sini kamu bisa menikmati atmosfer rumah petani ala benua biru Eropa. Warna cat mencolok dengan tanaman gantung di depan pintu di bawah jendela seakan membuat kamu berada di benua Eropa, bukan di Purwakarta. Kamu juga bisa merasakan nuansa perkebunan sambil belajar. Bahkan kamu bisa membeli benih buah, sayuran, hingga buah-buahan. Lokasinya berada di Benteng, Campaka, Kabupaten Purwakarta. 4. Hayden Villa Hills adalah salah satu objek wisata terbaru di Purwakarta yang di dalamnya dibangun via skyfall dan resort. Tersedia beberapa spot foto keren di beberapa sudutnya, yang bila diabadikan akan nampak keren dan cantik. Kamu akan disuguhi panorama indah Gunung Lembu, Gunung Cupu, hingga Gunung Parang. Bahkan bendungan Jatiluhur pun terlihat jelas. Lokasinya berada di Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. 5. Curug Tiga Purwakarta. Curug Tiga Purwakarta memiliki daya tarik alam yang relatif belum terjamah tangan manusia. Dengan pesona yang tidak biasa, warna air di Curug Tilu terlihat kehijauan, persis seperti Grand Canyon yang ada di Pangandaran. Cocok bagi kamu yang suka berenang di air jernih. Tersedia penyewaan pelampung bagi kamu yang tidak jago berenang, jadi jangan khawatir. Bermain air di sini pasti menyenangkan. Lokasinya berada di Desa Ciririp, Kecamatan Sukacari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Cikalpak Purwakarta adalah lokasi indah baru yang sedang hits-hitsnya di Purwakarta. Meskipun baru hits beberapa bulan belakangan, daerah ini seperti di gurun pasir. Bahkan hampir setiap akhir pekan, destinasi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Terdapat area bermain, waterpark bernuansa alam dan pantai, taman satwa dengan koleksi yang langka, pet park, mini zoo, gazebo, hingga campground garden. Lokasinya berada di Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. 7. Mata Air Cijanun. Bermain air di sumber mata air alami akan memberikan efek segar dan rileks yang sesungguhnya, terlebih dengan pemandangan alam yang mempesona di sekitarnya. Di sini kamu bisa hunting foto cantik dengan area perbukitan, bermain air hingga menikmati panorama sekitar. Lokasinya berada di Kampung Cijanun, Lembang Sari, Desa Cibondoy, Kecamatan Bojong, Purwakarta. 8. Taman Air Mancur Sri Baduga adalah salah satu destinasi murah meriah di Kabupaten Purwakarta yang wajib kamu sambangi saat akhir pekan. Tata cahaya yang keren yang dipadukan dengan teknologi dengan atraksi air mancur menjadi suguhan unik untuk membuat suasana malam di Purwakarta semakin meriah. Kamu bisa hunting foto di berbagai sudut. Lokasinya berada di Situ Bulet, Negeri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. 9. Gunung Lembu.
Liburan seru dengan sensasi petualangan bisa kamu nikmati bila berkunjung ke Gunung Lembu. Tidak sedikit pelancong yang menyebutkan rute pendakian Gunung Lembu sangat menyusahkan. Namun rasa lelah akan sirna begitu saja, begitu tiba di puncaknya. Selain itu, eksotisme Waduk Jatiluhur terlihat jelas dari atas ketinggian 792 mdpl. Lokasinya berada di Kampung Panunggal, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nah, itulah guys beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi saat liburan. Masih banyak tempat liburan di daerah Purwakarta. Tunggu bagian yang lainnya ya guys. Take a drive.